Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Mat Syafri, YDP MPP sesi 2018-2019. Dan seperti yang berada di belakang saya adalah barisan MPP 2018-2019. So kami baru habis saja, baru sudah menyelesaikan kursus kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar yang diadakan di Putra Valley, Tanah Merah. So bagi pengisian yang kami dapat pada hari ini, antara matlamat kami iaitu first sekali ialah team bonding, yang mana kesatuan antara Majlis Perwakilan Pelajar ketiga-tiga kampus iaitu PC, Bacok dan juga Jeli. Untuk saya matlamat itu adalah sangat berjaya, yang mana hubungan kami adalah sangat-sangat akrab sekarang. Dan untuk menjalankan gerak kerja bagi universiti, so jadi ini akan membantu sedikit sebanyak untuk kami bekerjasama nanti. Dan matlamat kedua juga untuk memproses gerak-gerak kerja yang akan dilakukan untuk universiti, untuk kebajikan pelajar, gerakkan universiti, program dan sebagainya. Jadi dekat sini kebanyakan pengisian dia adalah dari satu dari segi outdoor, iaitu kami melakukan aktiviti outdoor seperti water confident, obstacling, lari rempuh halangan, jungle trekking dan sebagainya. So dekat situ kami dapat lakukan penyatuan, yang mana semua MPP dapat bersama-sama bekerjasama untuk rempuh halangan dan sebagainya. Dan dekat situ kita orang dapat satu bond yang sangat-sangat cantik untuk saya. Jadi program ini telah bagi satu input yang sangat-sangat baik untuk kami. So yang keduanya ialah kami isi pengisian program ini adalah dengan perbincangan tentang penggerak gerakan-gerakan di universiti. So dekat sini juga bersama bantuan pihak HEPA, yang pihak HEPA sekali saya ucapkan terima kasih kepada Prof dan juga pihak HEPA, kerana dekat sini kami dapat spesifikkan, kami dapat kami tahu di mana arah tuju selepas ni, macam mana kami nak bergerak, dan susun atur telah pun diatur dan langkahnya akan dijalankan sebentar lagi. So daripada pihak kami sendiri, lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Dan saya yakin kami barisan MPP akan cuba yang terbaik untuk Universiti Malaysia Kelantan pada tahun 2018-2019 ini. Dan dengan perbincangan yang telah dilakukan, dengan pengisian yang telah kami lakukan, brainstorming dan sebagainya, saya yakin program-program yang akan kami jalankan di kampus Pekalan Cepa, kampus Bacok, program-program berimpak tinggi akan beri satu impak tahun ini dan membina satu legasi daripada kami sendiri MPP 18-19 untuk dibawa untuk tahun-tahun seterusnya. So daripada saya YDP MPP 2018-2019, dan daripada pihak kami juga, kami bersama-sama kita bina legasi UMK bersama, dan kita terapkan love, happiness dan mutual respect untuk Universiti Malaysia Kelantan.